kemudian perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang Komisi Kode Etik atas nama Ibda ADG berupa pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selanjutnya, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Adapun sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri.